Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Robertus Yanuar Hardi, beliau adalah Senior Manager Research Analyst dari Kresna Sekuritas. Ya, selamat pagi Mas Robertus. Selamat pagi Mas Pak. Ya, apa kabar Anda hari ini? Baik-baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang sudah Anda berikan. Ini Mas Robertus, kita akan mereview bagaimana ini pergerakan bursa global sejauh mana juga akan memberikan dampak terhadap pergerakan market di dalam negeri karena kita sudah sampaikan Wall Street-nya merah, kemudian di Eropa juga merah, di Asia nampaknya kecenderungannya juga sudah mulai terkena tekanan jual begitu. Apakah ini akan terjadi di Indonesia pada saat opening market nanti atau justru sebaliknya ini? Silakan. Ya, kalau bisa kita review sedikit mungkin dari yang regional dulu ya. Kalau kita melihat sih sebenarnya regional masih mix ya. Ada Jepang, Korea, dan Australia yang masih dibuka hijau dan merah. Tapi kita melihat di global, di Dow Jones, S&P kan masih ditutupnya merah kemarin. Nah, kita masih menantikan bagaimana pembukaan di IHSG, di domestik. Ya, kita harapkan masih akan bisa menopang pergerakan dalam 1-2 hari ke depan meskipun terlihat sudah dalam 3 hari ke belakang ya. Atau 4 hari ke belakang mungkin pergerakannya sudah cukup signifikan kenaikannya. Sehingga masih ada rawan juga untuk aksi profit taking atau koreksi dalam waktu 1-2 hari ke depan. Namun ya kita harapkan akan adanya sentimen positif seputar tadi yang sudah diutarakan mengenai penggunaan emergency use dari BPOM mengenai vaksin dari Sinovac. Ini bisa juga turut mengembalikan kembali kepercayaan investor ke depannya. Terutama di hari ini yang kita harapkan masih akan ada pergerakan yang mix cenderung positif seperti itu. Oke, karena kita tahu ada sejumlah kalangan begitu di luar negeri khususnya. Dari sisi valuasi beberapa indeks begitu di kawasan regional khususnya Asia, kemudian Eropa, Wall Street ini sudah cukup mahal. Menurut Anda akankah ini juga akhirnya membuat orang lebih realistis dalam menyikapi market begitu? Ya betul, kalau kita melihat emang indeks global terutama di Amerika kan sudah naik lebih tinggi lebih dulu daripada yang di emerging market. Nah ini kebetulan dengan adanya kepemimpinan baru di bawah Joe Biden, kebetulan ini kan salah satu yang dibawa adalah mengembalikan kembali tarif pajak lebih tinggi gitu daripada yang kemarin dipotong oleh Pak Donald Trump. Sehingga wajar aja kalau misalnya nanti akan ada pengalihan atau fund flow yang beralih ke emerging market karena kita lihat di sana mungkin tarif pajak korporasi akan lebih tinggi di tahun ini sehingga wajar aja nanti kalau misalnya kinerja beberapa perusahaan atau emiten di sana akan underperform dibandingkan dengan emerging market seperti China dan Indonesia misalnya. Oke.